Innalillahi, Iis Dahlia meninggal dunia secara mengenaskan usai putus cinta. Jenazah tiba di rumah duka. Baru-baru ini muncul video yang mengklaim bahwa kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air Indonesia. Pasalnya, pedangdut senior Iis Dahlia dikabarkan meninggal dunia dengan cara mengenaskan usai putus cinta. Diberitakan juga, suasana rumah duka saat detik-detik jenazah Iis Dahlia tiba yang terlihat dipenuhi tangisan keluarga dan rekan artis. Informasi tersebut diunggah oleh pemilik kanal YouTube Asik Gosip dalam sebuah video berjudul Innalillahi, Usai Putus Cinta, Iis Dahlia Meninggal Dunia. Almarhum tewas secara mengenaskan tadi siang, live langsung dari rumah duka. Suasana detik-detik jenazah Iis Dahlia tiba di rumah duka. Almarhum meninggal dunia secara mengenaskan tadi siang. Keterangan yang tertulis dalam thumbnail video tersebut tidak hanya itu. Foto dalam thumbnailnya juga memperlihatkan sebuah mobil ambulan yang seolah membawa jenazah Iis Dahlia. Namun setelah ditonton dalam video tersebut, tidak ada informasi dan bukti yang akurat tentang kebenaran bahwa Iis Dahlia meninggal dunia. Dengan demikian, video tersebut dapat dikategorikan ke dalam informasi bohong atau hoax alias tidak benar.